تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Allah memilih anda untuk hadir pada hari Ahad ini untuk mendekati Allah Subhanahu wa Taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Taala melalui kalamnya di dalam Al-Quran. Dan ini adalah siri yang keempat Ibrah Paradigm menganjurkan seminar pembelajaran Al-Quran. Dan ia adalah surah yang kedua selepas surah Ar-Rahman kita adakan baru-baru ini. Untuk makluman, kami berhasrat untuk mengangkat surah-surah Makkiyah yang mengandungi lebih kurang 2/3 di dalam Al-Quran supaya kita dapat menguatkan asas pembinaan diri kita. Kerana itulah tujuan surah Makkiyah diturunkan, iaitu untuk mengukuhkan kekuatan dalaman. Dan insya-Allah pada hari ini perlahan-lahan kita akan mempelajari bersama-sama 52 ayat surah Ibrahim. Saya memilih surah Ibrahim kerana kebetulan mood kita adalah mood menuju kepada Baitullah. Mood kita adalah mood rukun Islam yang kelima. Mood kita adalah mood Aidul Adha. Mood kita adalah mood untuk mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihimassalam. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengenali baginda Ibrahim melalui satu surah yang dinamakan dengan nama baginda. Kerana kita akan mempelajari banyak pelajaran yang rupa-rupanya tidak ada kaitan sangat dengan batang tubuh Nabi Ibrahim, tetapi ada kaitan dengan kita dan masalah yang kita sedang hadapi. Kerana buktinya surah Ibrahim mengandungi cerita Ibrahim dengan sangat singkat dan pendek, tidak pun mewakili sejarah perjalanan sirah baginda Ibrahim yang sangat banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Hanya bapa baginda kembali ke tanah suci Makkah dirakamkan di dalam surah Ibrahim. Namun cerita baginda yang lain-lain dirakamkan dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Dan baginda di antara nama-nama besar anbiya yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Seingat saya, nabi yang kedua selepas Musa yang diceritakan paling banyak di dalam Al-Quran. Tetapi menariknya, surah Ibrahim tidak pun menjadi surah yang merakamkan perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Ya, Datin Dr. Normal pun bersama dengan saya pergi ke Turki. Kita mengenang peristiwa perjalanan Nabi Ibrahim di Ur ataupun di Sandi Urfa. Itu tidak ada dalam surah Ibrahim. Babak kelahiran dan perjuangan baginda menghadapi kaum Namrud. Jadi ini yang menimbulkan persoalan. Apa yang istimewa sangat tentang surah Ibrahim? Lalu kita bertemu pada hari ini, rupa-rupanya Nabi Ibrahim itu yang mahu diketengahkan bukan ceritanya. Yang mahu diketengahkan adalah nilai sikap yang sepatutnya ada dalam diri kita. Apakah sikap itu? Apakah yang mahu disampaikan oleh surah Ibrahim? InsyaAllah sedikit demi sedikit kita akan melalui perjalanan dalam surah Ibrahim pada hari ini. Tuan-tuan, sudah bersedia? Dari mana semua ni? Masya Allah, Datin daripada Johor. Datin dapat cuti ke Datin? Sekarang ni semester cuti. Alhamdulillah. Apa cuti? Student cuti. Student cuti, Alhamdulillah.
Baik, kalaulah tidak menjadi keberatan, saya kira lebih kurang tak sampai 30 orang pun lagi yang hadir ini. Saya nak tanya, apa dalam fikiran anda tentang surah Ibrahim? Apa first impression anda mengenai surah Ibrahim? Silakan. Saya menawarkan tiket percuma untuk next Mina. Jadi, apa dalam fikiran anda mengenai surah Ibrahim? Seperti Ustaz cakap tadi, surah ni bukan menceritakan perjalanan hidup Ibrahim. Tapi